Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kecil kelas 1 Kepulauan Riau. Berjumpa lagi dengan Bu Desi. Sebelum memulai kegiatan, seperti biasanya Bu Desi akan bertanya kabar kepada teman-teman. Apa kabar teman-teman semuanya? Kita akan jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yeah! Nah, hari ini kita akan mereview materi cara memelihara kesehatan di pelajaran Bahasa Indonesia. Pada penasaran gak? Kalau penasaran, yuk kita siap-siap! Nah, seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran, kita akan alfazon terlebih dahulu. Alfazonnya apa? Mari siap-siap. Teman-teman silakan duduk yang nyaman. Simak alfazon berikut ini. 1, 2, 3. Nah, gambar apa ini teman-teman? Coba tebak. Ini adalah papan target. Barakallah yang sudah ceklis. Tebakan yang kedua, apa nama kegiatan pada gambar? Ibu Desi kasih cluenya, titik-titik tali. Barakallah. Ya, benar sekali, jawabannya adalah lompat tali. Tebak-tebakan yang ketiga, benda apa yang Bu Risma gunakan untuk memukul kok? Bagaimana? Teman-teman bisa menjawab tebak-tebakan Bu Desi? Ya, benar sekali, barakallah, jawabannya adalah raket. Barakallah teman-teman yang sudah menyelesaikan alfazon bersama Bu Desi tadi. Nah, teman-teman, berikutnya supaya kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar, kita cari tahu yuk aturan atau kesepakatan kegiatan kita hari ini. Yang pertama, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, teman-teman pastikan duduknya dengan keadaan rapi, posisinya tegap. Yang ketiga, menonton video penjelasan Bu Desi sampai selesai. Yang keempat, mengucapkan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin ketika video sudah selesai. Dan yang kelima, paling penting, mengerjakan tantangan review dengan bertanggung jawab. Teman-teman, masih ingat tidak dengan materi pekan lalu? Ini dia materinya. Insya Allah, hari ini bersama Bu Desi kita akan mereview kembali ya. Pastikan teman-teman fokus. Teman-teman, cara memelihara kesehatan seperti yang Bu Desi sudah sampaikan di pekan lalu ada banyak. Seperti makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan berolahraga dengan rutin. Mengapa kita harus berolahraga? Karena pertama, melatih gerak motoriknya teman-teman supaya bergerak aktif. Yang kedua, mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Dan yang ketiga, supaya badan teman-teman sehat dan segar. Sekarang, Bu Desi akan mengajak teman-teman kelas 1 Kepulauan Riau untuk melihat kegiatan olahraga yang ada di sekolah kita. Are you ready kids? Nah teman-teman, Bu Desi sekarang sudah berada di belakang kantor atau majelis guru bertepatan dengan sebelahnya toilet. Di sini saat ini sedang ada perlombaan memanah. Silahkan teman-teman lihat keseruannya. Selanjutnya ada lomba lompat tali. Yuk kita lihat. Hampir bisa.
Iya sih, dia buta. Di lapangan tengah ada lomba bakiak loh. Ayo, tim mana yang menang ya? Nah, kegiatan berikutnya ini di lapangan tengah ada permainan sepak bola. Yang gak kalah seru, di samping gazebo ada pertandingan badminton. Ayo, jagoan teman-teman siapa nih? Bu Risma atau Bu Lia? Nah, ini juga ada lomba lari loh teman-teman, mengelilingi lapangan tengah SD Islam The Green Camp. Nah, teman-teman, bagaimana kegiatan yang tadi sudah teman-teman saksikan? Seru atau tidak? Seperti biasanya, kegiatan olahraga itu membutuhkan alat-alat pendukung seperti badminton membutuhkan raket dan kok. Kemudian, sepak bola membutuhkan bola dan gawang. Bakiak membutuhkan papan bakiak. Panahan membutuhkan papan panahan dan busur. Nah, teman-teman, sekarang Ibu Desi punya dua tantangan nih, teman-teman. Tantangan yang pertama, ada benda apa teman-teman? Ya, benar sekali. Ini adalah bola. Yuk, kita tuliskan hurufnya. Huruf apa? Huruf B. Lalu huruf O. Kita tambah lagi huruf L dan huruf A. Kita baca bola. Kita ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua, gambar apa teman-teman? Barakallah, tepat sekali. Ini adalah gambar gawang. Kita tulis yuk hurufnya apa saja. Ada huruf G, A, W, A, N, G. Kita baca gawang. Tadi ada bola, lalu ada gawang. Yang ketiga ada benda apa teman-teman? Untuk olahraga apa? Ya, untuk olahraga bersepeda kita menggunakan sepeda. Hurufnya S, E, P, E, D, A. Kita bacanya sepeda. Teman-teman, di sini Ibu Desi menggunakan tempat untuk menulis rapi. Seperti ini contohnya ya. Lalu kita pindah ke tantangan yang kedua. Nah, tantangan yang kedua, teman-teman hanya perlu memilih. Bu Desi punya soal di sini, olahraga bakiak. Apakah A atau B? Yang mana olahraga bakiak? Olahraga bakiak adalah yang ini. Barakallah, kita lingkari ya teman-teman. Ini ada Bu Risma, Bu Lia, Pak Fajar dan Pak Safik sedang bermain bakiak. Lalu yang kedua,
Di tantangan kedua ada soal nomor 2-nya olahraga memanah. Yang manakah olahraga memanah? A atau B? Olahraga memanah ada di gambar pilihan B. Barakallah yang sudah menjawab semuanya dengan checklist. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran bersama Bu Desi hari ini sudah selesai. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, kita yel-yel dulu yuk teman-teman. 1, 2, 3. Green Camp! Go Green Camp, go Green Camp, go! Fight Green Camp, fight Green Camp, fight! Win Green Camp, win Green Camp, win! Go fight, win Green Camp! Wassalamualaikum! Lima, bekerja sama. Enam, adil. Tujuh, peduli. Teman-teman kelas 1 Kepulauan Riau, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran Bu Desi hari ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat menyelesaikan tantangan. Ibu Desi tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.